Kita lagi bantuin bikin katalog, guys. Belajar bekerja ya. Nih, sampai sana itu BlackBerry liar ya. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Guys, ini kita bayar tiket per orang, per anak 40.000 ya, dan dewasa 80.000 guys. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Mami Alexa di Itali. Nah teman-teman, sekarang kita ada di kereta ya. Kita mau nyusul Daddy, suami saya. Dan iya sayang. Dan sekarang kita mau, aku maksudnya ya, ini karena aku mau bikin visa teman-teman, mau memperpanjang visa ya, masih dalam proses. Jadi sekarang kita mau ke kantor pos teman-teman ya, karena aku mau bikin janji untuk ke imigrasi membuat visa aku ya, karena visa aku habis Oktober teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa pulang Indonesia karena itu juga teman-teman ya, banyak teman-teman yang tanya, Mami kenapa sih kok belum pulang Indonesia gitu ya. Karena itu paspor Italia masih diperpanjang, belum ada email balasan gitu. Dan paspor Indonesia sudah jadi karena visa saya juga habis Oktober, jadi saya harus memperpanjang. Ini sekarang ribet prosesnya teman-teman, nggak kayak dulu kita ke imigrasi langsung kita memperpanjang dan tinggal nunggu aja 2 minggu atau 3 minggu bisa ya. Tapi sekarang itu prosesnya ribet, agak-agak ribet gitu ya. Sebenarnya udah kangen banget pengen pulang Indonesia ya, neneknya itu udah nungguin anak-anak ya, karena neneknya itu kangen banget teman-teman ya. Saya juga kangen, saya juga visanya udah mau habis jadi harus perpanjang, so kita tidak bisa pulang kampung untuk liburan tahun ini ya. Dan mungkin insya Allah kita pulang November apa Desember gitu teman-teman ya. Nih kita duduk di sini. Samuel, sama sayang. Sama-sama. Hai. Iya. Picking in. Mau picking ya? Mau picking ya? Mau panen. Mau panen di rumah lama katanya. Kemarin diajak ke perkebunan belum mau teman-teman ya. Makan coklat guys. Sama minum jus. Jusnya mana nak? Nah ini keretanya, jadi ini ada tempat sampahnya guys. Ini kereta termasuk kereta lama ya. Kalau yang baru di sini ada colokan buat cas HP. Nah sambil lagi minum jus guys, karena kalau pagi itu anak-anak jarang sekali breakfast ya, sarapan itu jarang, paling minum jus sama makan brioche atau biskuit, tapi kadang-kadang enggak sama sekali ya. Sekarang di Italia masih jam 10-an ya guys, nanti jam 11 janjian sama papanya. Sampai guys, tuh papanya. Yuk, let's go sekarang. Kita jalan. Andiamo. Allo stadio quello che hai giocato ai cugini. Sì. Nah teman-teman, sekarang kita jalan, ternyata tidak di kantor pos, udah di office-nya ini ya. Kita ke sana, mudah-mudahan nggak tutup ya, karena sekarang jam 11.
Teman-teman, tadi kantornya ternyata sudah tutup ya. Ini terakhir hari terakhir, tapi mereka tidak mau melayani karena sudah nggak ada staffnya ya. Sudah ini hari terakhir karena besok udah liburan musim panas, teman-teman semuanya tutup 3 minggu ya. Dan tadi suami sudah telepon ke kantornya yang lain yang mengurusi tentang keimigrasian, visa dan lain-lain. Nah, tadi dapat jadwal di bulan September, teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa pulang Indo di bulan ini, teman-teman. Sabar aja gimana, nanti Tuhan berikan yang terbaik ya. Insya Allah nanti kita Desember kita pulang kampung ya. Nah, abis ini kita mau ke kantornya suami, minta doanya aja ya, semoga lancar semuanya dan kita bisa balik ke Indonesia. Tuhan pasti kasih yang terbaik ya, insya Allah nanti. Ini lagi nunggu papanya lagi telepon biasa guys, telepon stop satu, telepon lagi stop. Anak-anak sudah mulai bosan nih. Yes, next week. Guys, kita mau makan siang sekarang di Japanese restaurant ya, karena anak-anak suka sekali Japanese food guys. Kita duduk di sini guys. 2000 years later. Guys, sudah selesai makan siangnya. Sekarang kita udah ada di kantor suami. Nah, banyak banget ini mobilnya parkir ya. Jadi kita sewain tempat ini, tanah di depan dan di belakang kantor suami ini. Jadi kita sewain tempat parkir buat orang-orang yang mau traveling karena di sini dekat airport. Ngacak-ngacak itu. Kita lagi bantuin bikin katalog guys. Wasakui di mentera. Ke kan negara mana-mana. Negato dove si compra tutto di mentera. Dai, mezzo. Kita harus perfect. Yuk. Ini kok sama oranye ya? Ini belajar bekerja ya, anak-anak. Biar. Jadi ini guys, ini company-nya, ini perusahaan suami yang kedua ya. Katalog baru. Jadi kita. Red Bibi. Kita bantuin guys. Mama. Ya, sayang. Red Bibi. Mezzo. Mezzo. Selesai ya, tapi kita udah sore, kita mau pulang ya. Disambung besok lagi mungkin ini, bikin katalognya karena masih banyak, belum office. Masih setengah belum selesai ya. Dan tadi untungnya dibantu anak-anak juga lumayan. Oke teman-teman, kita habis ini kita mau pulang, kita mau belanja ya. Karena besok teman suami datang, bukan teman sih, besok klien kerja suami pertama kali mau ke rumah kita ya. Dan kita sekarang mau pulang ya, sekalian mau pamit ya. Terima kasih teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa untuk tetap stay tune di video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye. Nah guys, di sini ada pohon blackberry liar ya. Dulu aku sering petikin di sini guys, tapi banyak durinya. Tuh banyak banget guys. Nih, tapi hati-hati nih banyak durinya tuh, blackberry liar. Oh my god. Tuh, ini blackberry nih. Ya kan. Tapi banyak durinya guys. Aku nggak mau sana.
Nih di sini. Ini semuanya nih blackberry liar, guys. Tuh. Nih, sampai sana itu blackberry liar ya. Aku lihat coba di sini. Coba dari sini, guys. Nih, semuanya pohon blackberry liar ini, guys. Tapi kayaknya nggak berbuah ini. Sampai sana ya. Nih, mendung, guys. Mendungnya gelap banget. Oke. Mana itu? Nih kerasnya itu. Nah, guys, sekarang kita mau pulang, guys. Sudah jam 6 sore ya. Abis ini pulang, aku masak, mandiin anak-anak, ya beginilah ya. Nunggu Samuel, Samuelnya lagi di dalam nih. Tah. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah mampir. Jangan lupa untuk subscribe dan see you the next video. Bye. Assalamualaikum.